teman-teman, hari ini resep VG Food mau berbagi resep daging suwir crispy vegetarian. Nah teman-teman, sebelumnya mungkin daging suwirnya teman-teman itu beli ya. Sekarang kita bisa buat sendiri dari proteina jumbo. Caranya mudah. Nah proteina jumbo ini kita rendam, nggak perlu sampai semalaman ya teman-teman. Nah cukup beberapa jam, 4-5 jam dia sudah mengembang seperti ini, kita sudah bisa mengolahnya. Nah ini teman-teman lihat, ini teksturnya udah lembut. Kok tadi kan itu awalnya itu kan dia keras ya. Nah proteina jumbo yang ini ya teman-teman, setelah diolah dia hasilnya crispy banget, nggak seperti yang lain agak apa ya, keras alot gitu. Ini enggak, ini garing teman-teman, boleh coba. Nah kita bersihkan ya teman-teman, kita bersihkan semuanya. Nah proteina jumbo ini teman-teman, Mimin belinya di akun Shopee, Tokped atau Instagram Mami Veji atau Mami.Veji. Karena jenis proteina ini memang dipilih oleh banyak ini ya, pabrik daging nabati untuk sebagai bahan baku buat daging nabati. Jadi memang proteina ini pilihan ya, dan ini impor. Oke, ini kita peras kering, dengan catatan harus kering banget ya teman-teman. Kalau nggak kering, nanti hasil gorengan ini jadi nggak crispy ya, nggak garing ya. Nah, teman-teman lihat, itu kita suwir-suwir ya. Nah, dari bentuknya aja udah berserat gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita beli daging nabati mungkin harganya agak mahal ya teman-teman. Jadi kita bisa buat sendiri di rumah, bisa hemat. Nah kita taruh chicken seasoning vegetarian. Oke, 2 sendok. Nah vegetarian chicken seasoning vegetarian itu banyak kan juga, ada yang import, ada yang lokal. Sama ya teman-teman, bisa beli di akun partner kami. Partner kami adalah Mami Veji. Nah ini kita beli merica, oke kita aduk rata. Nah, kita siapkan minyak panas. Tunggu minyaknya sampai panas. Sembari itu, kita beri tepung beras. Oke, kita goreng. Nah, kita goreng proteinanya. Nah, jadi teman-teman, ini hasilnya daging suwirnya ini bisa teman-teman jadikan topping soto atau topping miso, atau teman-teman bisa buat jadi menu ikan asin, tambahin garam aja agak banyak, jadi dia agak seperti ikan asin. Rasanya gimana? Itu benar-benar renyah banget, crispy banget gitu. Jadi hasil protein ini benar-benar renyah. Jadi banyak juga ya yang suka buat snack atau ikan asin vegetarian. Gimana selera teman-teman ya? Jadi kalau pengen buat soto, miso atau topping nasi goreng boleh juga ya. Oke, goreng ini mudah digoreng ya teman-teman, jadi nggak susah.
caranya cukup simpel. Nah, udah tadi kan udah agak kemerahan, baru kita balik ya supaya matang kedua sisinya. Nanti teman-teman lihat. Oke teman-teman, kita goreng sampai warnanya merah keemasan. Kita bolak-balik supaya rata semua sisinya. Oke, sekarang kita angkat, tiriskan minyak. Nah, daging suwir crispy vegetarian sudah jadi. Teman-teman boleh coba di rumah. Semoga bermanfaat. Thank you.